Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana sih cara mencari pecahan desimal dari Pecahan biasa 16 per 100 Kalian harus ingat Yang telah kakak tulis ini Sebenarnya soalnya sangat mudah Apabila ada pecahan biasa penyebutnya per 10 Maka pecahan desimalnya satu angka di belakang koma 2 per 10 0,2 1 per 100 2 angka di belakang koma 1 per 100 0,01 5 per 1000 per 1000 3 angka di belakang koma 0,005 Di sini per 100 Berapa angka? 1, 2, 2 angka di belakang koma Berarti jawabannya menjadi 0,16 Kita perhatikan penyebutnya Sehingga pecahan desimal dari 16 per 2, 16 per 100 adalah 0,16 Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh